Akun IG Coach Sinteyong penuh hujatan setelah kemarin dikritik habis-habisan oleh bos Borneo FC. Sekarang kita lihat nih, akun IG Coach Sin ada apa di kolom komentarnya. Kita ambil aja postingan teratas, geng. Langsung kita lihat komentarnya, dan ini dia. Langsung muncul di nomor 2 paling atas. Setelah Piala Asia, Anda boleh tinggalkan Indonesia. Nah, ini akun anonim ya. Jadi nggak bisa kita tahu tuh siapa yang punya akunnya. Kita lihat balasan komennya, ternyata ada juga yang dukung dia. Sudah muak bro, mending Luis Milla nggak sih? Nah, ada lagi yang menghujat, dia bilang muak nol prestasi. Ada lagi dari Julkifli Saripudin. Ini akun yang pertama tadi bikin komen ya, di nomor 2 paling atas. Dia balas lagi, pelatih ego tinggi. Ada juga yang bilang nol prestasi, layak nih habis Piala Asia mending resign aja. Kalau orang-orang begini nih komen-komen harusnya ditindak tegas ya. Tapi sayangnya mereka ini akun anonim. Kalau ada yang bisa nemu nih siapa yang punya, bagus ya, pengen lihat mukanya. Orang yang ngomong kayak gini tuh wajahnya kayak apa sih gitu loh. Ya intinya akun IG Coach Sin di sini penuh hujatan ya geng. Miris sih, pokoknya miris. Orang-orang yang gak punya pengalaman ngelatih, komenannya seolah-olah udah setara sama Pep Guardiola.